saya Dr. Imran Wayayo, pensyarah kanan dan penyelidik daripada Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia Serdang. Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian berperanan mengeluarkan graduan yang pakar dalam bidang kejuruteraan pertanian. Ia adalah salah satu daripada jabatan daripada 8 jabatan yang berada di bawah Fakulti Kejuruteraan yang mengeluarkan juga pelajar di peringkat siswazah termasuk master dan PhD. Produk inovasi saya kali ini adalah single seedling nursery tray yang terhasil daripada kajian pelajar master di bawah seliaan saya. Dan produk ini merupakan salah satu keperluan dalam bidang penanaman padi, yang mana SRI adalah salah satu kaedah terbaru yang diperkenalkan di peringkat antarabangsa. SRI memerlukan beberapa step yang penting. Contohnya, dia akan berpindah daripada tapak semaian, anak benih padi itu dipindah daripada tapak semaian ke ladang di peringkat umur yang awal, iaitu kurang daripada 10 hari. Dan SRI juga ditanam dengan jarak yang luas. Dan ia perlu ditanam dengan hanya satu pokok pada satu rumpun, pada satu lubang. Dan kami dapat permintaan daripada pihak industri yang praktik amalan SRI, yang mana penanaman satu persatu itu perlu tenaga yang agak banyak. Maka kami diminta untuk mengeluarkan mesin untuk menanam SRI, untuk menanam pokok satu persatu tadi. Dan dengan progres ataupun kronologi kami, kami mulakan penanaman satu persatu sebelum ditanam dengan mesin SRI yang akan dibangunkan kemudian. Iaitu kita fahami bahawasanya keperluan untuk menyediakan benih padi satu persatu itu adalah mesti terhasil daripada penyediaan yang bagus. Maka di situlah terdapat pencetusan idea untuk mengadakan dulang seperti SRI tray ini. Penyediaan di tapak semaian menggunakan dulang ini, iaitu dengan pertama kali kita akan menyediakan benih padi, okay, benih padi di dalam dimuat dalam air garam untuk mengasingkan antara hampa dengan bernas. Dan yang hampa itu kita akan buang dan kita ambil yang bernas. Seterusnya yang bernas itu akan di primekan, akan dipracambah dengan direnam dalam air selama satu malam. Selepas direnam dalam air satu malam, kita akan letak di bawah cahaya matahari selama 6 jam dan dia akan pracambah. Kemudian di dalam dulang ini kita akan muatkan tanah sebanyak setinggi 3 cm, dan seterusnya ambil benih padi yang sudah dicambah satu malam dimasukkan ke dalam dulang ini, dan seterusnya kita akan ambil sedikit tanah masukkan untuk timbuskan biji benih padi tadi, dan kita biarkan selama kurang daripada 10 hari. Seterusnya kita akan transfer ke ladang. Contoh ini adalah umur 10 hari. Sebenarnya kita mesti pindah di peringkat sebelum 10 hari, iaitu dalam umur 8 hari. Dan kelebihan dia adalah pokok ini akan dapat satu persatu di dalam lubang dulang ini. Dan apabila kita pindah ke sawah nanti, dia akan datang bersama dengan media tanah itu, dan tiada gangguan akar. Kalau ikut amalan lama, gangguan akar akan berlaku kerana petani akan tarik daripada penyediaan yang macam kapit itu. So akar itu akan di banyak gangguan.
Selain daripada dapat pokok yang subur dan satu persatu, dia juga akan datang bersama dengan media. Dan kaedah penanaman di sawah nanti, kita boleh tanam secara manual, iaitu kita tanam pakai tangan ataupun dengan mesin yang sedang kami membangun. Harapan saya untuk menemui potential investor ataupun pelabur yang berpotensi untuk melabur dalam bidang ini, untuk dipasarkan produk ini di peringkat negara dan antarabangsa. Saya berharap pelabur-pelabur yang berpotensi yang minat untuk membangun produk ini secara komersial bersama saya dapat menghubungi saya di Jabatan Kejuruteraan Biologi dan Pertanian, Fakulti Kejuruteraan Universiti Putra Malaysia, Serdang.